masih ada perform Bu Ayu, bentar. Nunggu bentar. Ini kelamaan, nunggu jangan pegang-pegang ya. Nunggu bentar. Ben, kasih tahu jangan pegang-pegang, Ben. Jangan pegang-pegang ya. Pak Haji boleh kasih tebak-tebakan untuk siapa? Neng Ayu. Yang Ayu sana dong. Ayu sana. Peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Saya nyambung ya. Kau ku sayang. Aku punya lagu buat kamu. Waduh. Cerita seorang penyanyi yang sangat luar biasa sekali. Dan dia cantik. Kata emaknya sih. Kata aku sih, dia seperti Ben Smith. Berkat kesombongannya. Dan keangkuhannya. Sekarang karirnya. Aduh. Ibaratnya seperti bola neon. Karirnya seperti lampu ayam dap kedip. Ngapain? Ini cerita, Pak. Cerita-cerita. Kerja! Oh ya, sorry, Pak. Maaf, Pak. So-soan jadi narator. Buka-buka cerita. Ini artis saya nih, belum tampil-tampil ini. Ayo! cantik luar biasa. Aduh, gue malu banget ngorbitin lu. Malu? Kenapa tampilan kamu kayaknya? Ini aku normal loh. Normal? Apa kurang cantik? Ya udah, ini kamu mau di make up dulu. Kita bentar lagi Mas bakal. Mas Budi Doremi? Bukan Budi Doremi. Bukan. Ya, Mas. Bukan. Ayo duduk buruan, kan mau perform kamu. Kan nyatu sama bangku tuh. Hey, kamu tuh manajer aku ternyata ya? Ya aku manajer kamu. Kok kamu nyuruh-nyuruh aku? Ya. Aku nih artisnya. Ambilin aku nasi uduk, aku makan nasi uduk. Artis kok makan nasi uduk ya boleh aja, tapi kalau buat... Ini siapa, Wen? Deh. Muanya. Ah, munyung-munyungannya. Muah. Ini kamu gimana sih sebagai manajer? Masa jam segini aku belum perform? Udah tenang aja yuk. Ini kan ada Moa yang akan... Moa? Iya, Moa. Yang akan make up lu. Tampil Kenapa? Gatel. Gatel. Tolong, Mbak. Udah. Aku gak mau di make up, ah. Orang udah cantik kayak gini masih di make up. Gak tambah cantik. Aduh, kamu gak usah megang-megang rambut. Wen! Jangan megang-megang. Udah tenang aja yuk. Ya udah kalau mau perform sekarang deh. Tolong. Tapi kan ini lagi manggung. Ya enggak bisa. Aku pengen ke sana titik. Enggak enak ini junior yang manggung. Dengerin ya Budi Doremi, aku enggak mau lama-lama. Aku udah nunggu dari tadi. Bentar. Ini siapa lagi? Masih ada perform Bu Ayu, bentar. Nunggu kamu, bentar. Ini kelamaan, nunggu jangan pegang-pegang ya. Nunggu bentar. Ben, masih ada perform. Tahu jangan pegang-pegang. Jangan pegang-pegang ya. Ini gimana? Jangan pegang-pegang ya. Sekali aja. Ya. Ini Bu Ayu udah mau masuk. Ini kelamaan nunggu artis saya. Udah, Mas. Udah, ayo. Udah, misi-misi mikir, ah. Ini gimana? Yuk. Selaku. Tolong ya mas, jangan ambil gambar ya. Cari kerjaan lain. Emang itu kerjaannya. Sorry. Ayu, tolong ya coy. Diam kamu ya. Penyanyi gua masih nyanyi main rebut-rebut aja. Gila lu ya coy ya. Dengerin ya. Apa? Gak ada yang lebih kece selain Sailor Moon di sini. Paham? Dengan kekuatan buduk.
Bulan. Maaf ya teman-teman. Halo semuanya. Hai, pasti kalian udah pengen denger suara aku kan? Kayaknya gue kurang darah deh. Kenapa emang? Gue ngeblur ngeliat itu tuh. Emang ngeblur? Emang ngeblur. Ayo kita lanjut. Ayo, kok mati sih? Masih giliran penyanyi gue, alis nyambung, dengerin ya. Masih giliran penyanyi gue, coy. Sorry ya. Apa, Mas Budi? Jangan panggil aku Budi lagi. Apa? Panggil aku Romaria. Malu sama kucing dong. Mohon maaf ya. Artis saya udah nunggu 20 tahun untuk bisa perform di sini. 20 menit di backstage. Ya itu kan rundown, tanya dong sama penyelenggara. Ya jangan sama dong, potong-potong aja. Dia tau gak tampil-tampil, harusnya tuh aku duluan. Malah dandanannya norak banget lagi. Gila, iya kan penonton, norakan dia kan? Ntar dulu. Gua kasih tak Ecun Li Nyasar, gua kasih tau lu ya. Ntar. Ceritanya ini anak skena ya? Skena apa sih? Skena. Skenanya aja itu. Gaya-gayaan pakai tote bag segala macem. Ah, elah. Bang, masih nyopet? Mau ngapain lu? Maaf. Mbak Esti, tolong nih. Jangan maaf. Ada kerusuhan nih. Saya nunggu. Penyanyi kurang terkenal tiba-tiba. Ini penyanyi gue. Tolong dong, sini dong, cepetan dong. Jangan asal. Mbak Esti, tolong dong orang nih. Kacau acara aku, kacau. Arah dandanan lu kemana sih? Gua ribet banget. Lu pakai kemben. Pakai kemben apa V-neck? Apa sih, tolong fokus dong. Mbak abis ikut UFC ya? Kenapa? Disabuknya gede banget. Ada apa ini? Ini penonton-penonton pada rusuh, chaos semuanya, chaos. Aduh, please dong, tolong. Nyanyi gua masih perform, tiba-tiba datang nih dua orang desa, tiba-tiba ini aja aneh banget. Mbak Ayu, aku minta maaf ya. Aku artis kamu. Ya, gua seumur umur aku nggak berani gituin aku tahun gini nih. Heh, gua minta maaf. Karena sebenarnya lu salah, Yu. Kok gue yang salah? Walaupun dia salah. Ingat ya, kita nih senior. Lu tahu gue nih artis lama, tau gak? Dia artis baru. Kapse Upai, lu tahu gak? Artis gue tuh biar kata artis baru udah main iklan sosis, tahu? Naon, ngapain? Masyarakat gak tenang, gak cara aku jadi kacau. Udah, ini ditutup aja daripada ntar rusuh. Jangan dong, gak bisa, gak bisa, gak bisa, saya tegas. Saya dengar-dengar tempat ini horor. Kenapa? Ki, bisa tolong gambarin gak? Bukan solepati. Udah, ini bubar aja, udah, aja. Ah, ibu jangan begitu dong, ibu harus belain kita dong. Kamu harusnya nunggu dong. Kamu harusnya. Sama rambut sendiri, ribet banget. Kamu harusnya nunggu dulu. Cuman telat 20 menit. Ini ngapain? Lo kayak anak kucing kedinginan kalau begini. Saya temenin aja. Mbak Esti. Udah pokoknya ini saya minta penalti kalau kayak gini ya. Coba kasih tahu mereka. Hei, gue kasih tahu ya, penyanyi gue tuh udah nunggu 20. Lu sana. Lu lagian pakai disono mulu. Lu jangan sembarangan minta penalti ya. Kenapa? Lah, orang bolanya enggak heads gimana lu? Bukan penalti itu. Ini gua tahu. Pak Haji boleh kasih tebak-tebakan untuk siapa? Neng Ayu. Ayu sana. Ayu sana.